Kamu begitu berarti dan istimewa di hati, selamanya rasa ini sahabat takkan terganti. Dan ingatlah hari ini sampai kita tua nanti, sahabat tidak pernah pergi, selamanya di dalam hati. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan kali ini aku masih ditemenin oleh sahabat aku. Takkan terganti ya? Takkan pergi ya, takkan terganti. Jangan nih, gue agak trauma sama lagu ini. Sahabat aja, udah. Sahabat. Amin, baiklah, Rai gak ada yang buat di sini. Iya. Apa kabar kalian semuanya, para subbreaker aku? Dimanapun kalian berada, gue agak teringat pas lagi lagu itu. Yes. Sahabat. Yes. Takkan pergi, udah. Yes. Udahlah, kita gak skip urusan pribadi. Yes. Kali ini kita akan ngebahas atau ngeriasin Onyo di It's My First, konser sama Anet. Aku tunggu-tunggu. Oh. Dan lagu ini memang lagu singlenya Onyo sama Anet. Ya kan? Single mereka yang terdabes, ya, salah satu yang terdabes dan hits. Ini benar jadi soundtrack buat semua orang. Benar-benar soundtrack hidup buat semua orang. Ini gimana? Lagu ini dinyanyiin sama Onyo sama Anet. Dan sering banget sebenarnya dinyanyiin sama Onyo sama Anet. Cuma kalau di konser ini kayaknya apakah ada sesuatu ada yang atau spesial, ada yang gitu. Mungkin chemistry mereka terlihat banget. Karena sempat ada bocor-bocoran kalau Onyo sama Anet. Aduh gimana sih? Udah keluar di akun-akun gosip sebenarnya. Udah banyak kah yang itulah. Ya, itu jadi rahasia dan urusan mereka ya kan. Yang penting kita support terus mereka berdua Langsung aja yuk, Onyo sama Anet. Sahabat akan pergi. Tapi sebelum kalian pergi, jangan pergi ya. Harus subrek dulu, terus nontonnya kelar. Yuk, langsung yuk, Onyo sama Anet. Sahabat akan pergi. Dia pakai permisi langsung ya. Ya, langsung potong-potongan. Kita dapatnya yang ini. Iya, dapatannya yang langsung nyanyi ini. Nah, bisa dengar ya. Kumewek. Aduh, enak banget. Beda. Itu awal sangat banget. Itu rasanya enak banget. Asyik. Sampai berhenti bernafas. Itu pemenggalan itu kedengarannya kayak biasa aja tapi jadi racun ya. Kaseka selalu ada. Penonton kan udah nyanyi tadi ya. Selalu ada. Tapi ini penggalan Anet. Kau selalu ada. Aduh. Itu enak banget. Aduh, enak banget. Ya,
gak pernah gagal, gak pernah gagal. Yes, bener banget ini kalau kita punya momen tertentu tuh lagu ini bener-bener ngingetin banget ya gak sih? Kita lagi menahan ini sebenarnya. Ini rasanya enak banget sih, Unyu sama Anet sih. Di saat lagi riuh kayak gini masih bernyanyi dengan rasa yang enak ya, banget. Dari hati banget gitu ya ampun. Yang enak banget. Chemistry mereka nih, chemistry-nya enak banget. Lagu ini chemistry Onyo sama Anet itu apa ya, gak perlu tatap-tatapan mata, gak perlu pegangan tangan, gak perlu sentuhan fisik ibarat kata keluar dari tapi hatinya mereka. Tuh udah benar-benar connect banget gitu. Kalau nyanyi tambah lightingnya semuanya dan aduh pecahnya bagus banget ah duh kacau kalau kata bunda kalau bandit ini bandit kali memang bandit kalian ya kan nanti enak banget rasanya sumpah. Kita berdua terhanyut. Enggak. Ini ya. Selain kita punya memori sama lagu ini, punya kisah sedih di balik lagu ini. Memang Onyo sama Anet nyanyiinnya tuh benar-benar enak banget dari hati. Kalaupun kita punya memori sama lagu itu atau mereka nyanyi enggak pakai hati, enggak akan nyampe juga ini tadi. Dari awal Onyo nyanyi aja kita langsung nyanyi gitu. Kena nih gimana nih. Udah nahan-nahannya, aduh jangan sampai Kalau bapak ini memang agak mudah untuk menangis ya. Saya ini terutnya agak susah aja ya. Gak bisa nahan gue. Tapi ini rasa mereka ya Allah. Ini aku bilangin sukses banget Onyo sama Anet dengan rasa yang full banget. Oh my God, sumpah ini keren banget. Dan
tidak terpengaruh sama penonton yang segitu banyaknya, mereka tetap mengutamakan rasanya, mengutamakan chemistry mereka berdua. Iya, benar. Di sini benar-benar mereka nyanyi benar-benar nyanyi, ngeri ya sih, bukan yang bukan yang interaksi sama penonton gitu ya kan. Benar-benar ngasih tontonan. Ya, suguhan yang benar-benar show gitu ya. Udahlah ya. Lanjut kita dulu deh. Kita menenangkan diri kita dulu. Kita menenangkan diri, mau bangun lagi biar agak semangat ya, Besti. Ya. Yuk, langsung aja kita pencet tombol subscribe-nya dulu, loncengnya juga dinyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.